Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, selamat dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Suhairi Daslim. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri tuah dan khasiatnya Perkutut Widaksana Kasti. Perkutut Katurangan memang memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang percaya adanya tuah atau angsar pada perkutut yang memiliki katurangan atau ciri mati tertentu. Salah satunya adalah Perkutut Katurangan Widaksana Kasti. Perkutut Katurangan selalu identik dengan perkutut lokal alam. Jadi jika yang memiliki ciri tersebut adalah perkutut Bangkok, maka biasanya tidak akan dianggap sebagai sebuah ciri mati atau tidak dianggap memiliki tuah. Setiap makhluk di dunia ini memang telah ditakdirkan dengan nasibnya masing-masing. Ada beberapa yang dikaruniai keistimewaan khusus oleh Sang Pencipta dengan diberikan tanda atau ciri tertentu sebagai penanda untuk membedakan dengan yang lain. Adanya ciri tersebut merupakan penanda bahwa burung tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki burung perkutut pada umumnya. Tentu saja adanya keistimewaan tersebut telah dipelajari dengan seksama oleh para leluhur kita yang memahami ilmu tanda, yaitu tentang tuah atau manfaat bagi manusia, khususnya orang yang memeliharanya. Ciri-ciri petuah dan khasiatnya Perkutut Widaksana Kasti. Ciri-ciri burung ini waktu manggungnya lama dan merdu. Ciri burung ini hampir mirip dengan perkutut Gendawa Sabdo, memiliki suara merdu. Yang membedakannya adalah suara perkutut Widaksana Kasti ini bersuara lembut dan halus. Khasiatnya adalah si pemilik akan dimudahkan segala cita-citanya dan banyak rezekinya. Petuahnya adalah jangan berkata keras dan jangan pula berkata kasar. Tapi semua itu kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Karena jika memang benar Perkutut Widaksana Kasti bisa membawa rezeki dan cita-citanya terwujud, maka semua itu hanya sebagai perantara saja. Oleh karena itu sebaiknya jangan terlalu terobsesi pada hal-hal semacam itu, karena jika tidak dapat memahami makna atau maksudnya dengan benar, bisa menjerumuskan pada kesesatan, apalagi sampai memuja atau mengagungkan makhluk, karena sejatinya semua makhluk tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya.